Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniana Palinda dengan NIM 0612 11819240. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjalankan aplikasi CNC Simulator. Langsung saja, benda kerja dengan diameter terluar itu yang saya gunakan 100 dan panjangnya itu 150. Dan yang saya jepit itu 25. Lalu saya menggunakan pahat nomor 26. Lalu langsung saja kita masukkan programnya. N300. N01 G28 U0 W0 G99 M5 M9 T01 01 G54 G97 S540 M3 M8 G0 X102 Z5. Lalu G1 Z0 F1 G1 X-2 G1 Z5 G1 X102 G71 U0 5 R1 G71 P-nya itu 500, Q-nya 700. U04 W04 F1 lalu N-nya 500, G42, G1, X-nya 20, lalu N501, G1, Z-30, lalu N502, G1, X40. N503 G1 Z60.
lalu N504 G1 X60, lalu N505 G1 Z-90, lalu selanjutnya N506 G1 X80, lalu N507 G1 Z-120, lalu N700 G1 X102, lalu N701 G40 N702 M5. Lalu G28 U0 V0 T02 02 02 G54 G97 S650 M3 G0 X102 Z5 G70 T500 T700 F1. G40 M5 M9 G28 U0 W0 M30. Kita langsung saja jalankan.
Thank you.
Itu saja yang dapat saya tampilkan. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.